teman-teman ya. Sudah pasti jalurnya di sini macet. Sampai jumpa lagi di Desa Tibu Beneng. Hampir setiap hari kayak gini teman-teman ya. Knalpotnya, aduh bulenya, oh ngeri, ngikut ya, bule itu cepet sekali belajarnya ya. Knalpotnya patah barusan tuh ya. Tuh naik lagi, naik trotoar lagi bulenya. Kayak gini teman-teman ya, kalau di Jalan Raya Canggu itu mau keluar mau masuk macetnya panjang. Jadi kalau ada jalur alternatif, saya saranin cari jalur alternatif, jangan pakai jalur ini. Pas lagi mau ke daerah Canggu atau mau ke Prerenan, ambil jalur alternatif aja. Lewat, seandainya lewat dari Denpasar, kalau lewat Denpasar mau ke Canggu, mendingan lewat dari daerah Buduk, masuk ke perumahan Dalung Permai sana. Nanti pasti nggak macet, bahkan lebih cepat. Saya yakin sekali lebih cepat dari lewat jalur ini. Saya naik motor aja lumayan lama di sini, apalagi yang bawa mobil. Ini ada perempatan ya, perempatan kecil. Kalau ke kanan masuk ke daerah Umalas, masuk ke Jalan Raya Semer. Kalau ke kiri bisa masuk ke daerah perumahan sih, masuk perumahan belok kiri ini ya. Ada kantor camat belok kiri. Kita ambil lurus aja. Ambil lurus. Nah ini, kalau udah nyampe sini udah aman teman-teman ya, udah nggak macet lagi.
Yang macet tadi di sana aja sih. Kalau udah nyampe sini udah aman keluarnya. Tapi yang masuk panjang nih. Nanti semakin lama semakin panjang ini jalur-jalur macet ya di sini. Mobil-mobil yang ngantri ini semakin lama nanti semakin panjang. Bisa sampai ke dekat tikungan depan ini biasanya. Oke teman-teman, kita tutup dulu. Saya mau singgah di toko burung sini. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Jangan lupa dibantu subscribe, like, serta komennya ya. Kita tutup dulu.